Halo guys, balik lagi bersama saya Mr. Sharing. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana caranya menghilangkan notifikasi WhatsApp yang muncul di bagian atas layar handphone kita. Misalnya seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Di sini saya menggunakan akun bisnis ya. Kita buka akun aplikasi WhatsApp. Kemudian kita klik titik tiga di bagian pojok kanan atas. Lalu kita klik setelan. Kemudian kita scroll ke bawah. Di situ ada yang namanya notifikasi. Kemudian kita klik. Lalu kita scroll lagi sampai ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya gunakan notifikasi prioritas tinggi untuk pesan ya. Kita tinggal nonaktifkan aja. Kita klik, itu sudah berarti kita menonaktifkannya. Misalnya saya coba kirim pesan lagi. Nah, ada pesan masuk di WhatsApp kita, cuman hanya di sini saja di icon WhatsApp kita itu ada tanda seperti satu titik hijau di atasnya. Apabila kita gulir ke bawah, kita scroll baru ada ya. Kemudian yang untuk notifikasi WhatsApp juga ada di sini bagian kedua, yang di sini bagian pesan. Bagian pesan. Dan yang kedua ini bagian grup. Teman-teman sesuaikan aja sesuai kebutuhan ya. Yang grup di sini ya. Tinggal nonaktifkan apabila teman-teman merasa terganggu pada saat lagi main game atau lain sebagainya, ada notifikasi masuk, tinggal di nonaktifkan saja. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian saja sharing kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.